Saya skin pamer skin dia, di sini, maksudnya guys ya. salah skin sih. Saya pamer skin di sini. Hai ya, hah? Skinnya bagus amat kayak bayangan gitu. Gila, ampun bang jago. Ini skinnya lagi dipamerin mahal-mahal nih. Mehong ya. Yuk kita mulai hitung ya pengeluaran Saint Mandra untuk Mobile Legends. 1 juta, 500, 1,5. Jadi akun Saint Mandra itu kalau dijual kira-kira ya 15M dapat 1 slot MPL. Guys, buat kalian semua yang mau beli diamond murah, terpercaya, aman, dan legal, kalian bisa langsung ke rogershop.com guys ya. Linknya udah saya taruh di dalam deskripsi dalam video ini guys ya. Dan untuk kalian semua yang mau jual beli akun, kalian bisa langsung ke Rogers Marketing Forum guys ya. Instagramnya dan WA-nya udah saya taruh di deskripsi dalam video ini guys ya. Oke lah guys, kali ini gue akan main sama caster favorit gue. Ini baru caster favorit gue guys ya, Clara Monster ya guys ya. Kita mabar berdua aja ya guys ya. Dan oke, habis mabar kan dia lagi live nih. Nanti kita akan reaksi Clara Monster gitu guys ya. Gimana guys, kalian setuju gak gitu guys ya? Setuju gak kalian? Kalau habis selesai main game ini, kita akan reaksi. Kita gitu, reaksi Clara Monster kritiknya udah skill saya gitu ya. Enggak kayak Clara. Kita nanti suruh di fallback ya guys ya di Instagram gitu. Widih, gue grogi sih guys ya. Grogi, agak grogi ya guys ya. Karena gimana ya guys ya, mabar sama caster panutan itu. Itu bener favorit banget itu dengan caster ya guys ya. Clara Monster istriku, mau belajar di jamku. Bercanda guys, bercanda. Bercanda ya guys ya. Clara Monster istriku, mau belajar gameku. Apa lagi ya? Enggak bercanda kan. Widi akhirnya lo beberapa Clara guys ya. Kita tunjukin WRH kita guys. Kita tunjukin WRH kita. Nanti kita akan reaksinya Kak Clara ya guys ya. Oke. Okay. Dia pakai gore dong. Jadi bad ya haya gue ya. Dia ketemu gue bad haya gue lo. Kita bad waktu itu aja deh. Hero kasar guys ya. Gila guys ya. Gila. Kita pakai Haya di depannya guys ya. Ini hero kampret juga guys ya, hero OP-nya loh. Kampret guys. Clara Monster dong dinaikin dulu. Kita pakai Haya guys ya. Ini meskipun di FPS sakit kita tetap harus pantai lah guys ya. Gua enggak tahu sih menang apa enggak gitu. Ini Clara lagi live guys ya, lagi live ya. Udah dinaikin dong. Iya aneh loh. Harusnya jangan naikin dia dulu. Musuhnya ini ngapain pakai hero serius ya guys ya? Serius banget loh musuhnya lo. Pamer skin dulu guys ya, dapat Kak Clara ya guys ya. Pamer skin dapat Kak Clara gitu. Oke. Okay. Bisa. Kita. Jadi akun Saint Mandra itu kalau dijual kira-kira 15 kan dapat 1 slot MPL. Kok dijual 14? 12 MC. Aduh, gue lagi nonton live-nya guys. Nanti kita reaction guys ya. Nanti kita reaction-reaksi dia gitu ya. Oke, okay, nanti saya upload reaction-reaksi dia gitu. Ini Kak Clara nih sebenarnya sumpah suaranya bagus banget pas ngecast gitu. Oke, okay. Lapu mungkin. Aduh, malah Lucian. Jadi kita tetap harus fokus ya guys ya. Kita fokus demi Clara Monster tercinta gue guys ya. Demi Clara Monster tercinta gitu ya. Grogi sih dulu, grogi. Gila guys ya, gue pamer sih dapat dia gitu. Tapi reaksinya lucu sih guys ya. Nanti kita akan reaksi. Kita nanti akan bikin lah guys ya. Oke ya, buat kalian mau subrek channelnya Kak Clara, di deskripsi ada ya. Gak apa-apa. Welcome to Mobile Legends. Kita mulai dulu guys ya. Pas mulai langsung jatuh deh. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Duh, basah guys, lahir gua. Gua takutnya diganggu ya guys ya. Oke, semoga jangan basah lagi lah. Oke, ini benar-benar serius banget ya komennya. Ini musuh, lagian ngapain main Cecilian ya? Kalau misalkan mau dapat hero OP, kayaknya bukan kayak gitu. Maksudnya bukan caranya kayak ngeban aneh-aneh gitu. Ban VI apa? Oke. Okay. Sabar guys ya, sabar.
Ya, gue benci banget gak sih sama musuh yang nge-ban hero aneh-aneh gitu. Demi mendapatkan hero OP ya. Gue paling gak suka itu guys. Dicicir kan dong sama Clara Musar. Oke. Kak Clara. Ini kenapa lama ya guys ya? Oke, dia pasti mau ambil buff gue. Mau kemana sayang? Dikencingin budi kan lu kan? Makanya lu jangan macam-macam hero OP gitu. Ini hero OP nya kayak parts ya guys ya. Udah mati lagi sekali guys ya. Memang guys ya. Eh lo gak berani dekat kan, dikencingin budek kan lo kan. Kabur bude. Aduh grogi guys ya, main panutan. Panutan caster ya. Dia suaranya benar-benar kayak bikin orang bisa tertarik gitu. Suara bude maksud saya guys. Oke. Tetap mati, mau gimana pun dia. Ngapain bang? Ngapain DP? Grogi guys ya, main sama kak Bu, apa? Kak Clara gitu. Budi saya. Wah berani-beraninya gangguin pacar gue lo ya. Bus ini penakut guys ya. Gak berani deketin dong. Nice Fusion. Yang penting incar Claude-nya dulu guys ya. Claude. Budi di bawah dong. Grogi guys ya, pelamar skin depan Kak Clara gitu. Ngapain bang? Ini mana bang? Maaf ya bang ya. Oke. Nanti kita akan reaksi depan Kak Clara guys ya. Gila sih ini benar-benar caster favorit saya guys ya. Gue dulu pas pertama lihat dia ya, gue kira dia Valen loh. Pas pertama belum tahu dia siapa gitu. Yang penting dapat guys si Claude-nya. Bodoh amat gue. Malah dapat itunya dong. Oke, okay, dia itu udah. Oke, okay, mati pasti. Kalau enggak mati bingung juga gua guys ya. Aduh grogi ya guys ya. Pacar saya mati, cok. Mati pacar saya guys. Mana. Mana
sayang, bakwan. Kamu yang suka band hero aneh-aneh kan? Itu kamu kan tadi kan? Nanti kita akan reaksi Clara ya guys ya. Oke. Gue juga penasaran deh guys ya, gue belum nonton gitu. Harus kayak gitu guys. Gak tahu dia setiap siapa. Malah farming mereka. Gila dia ya. Dia tuh mau gimana ya? Gimana ya, kita harus bisa membunuh Claudenya gitu. Gimana pun itu guys ya. Mau ambil siapa sayang? Gua dapat orang sih. Oh iya, mantap. Kok udah bunuh tapi gak dapat darah ya? Aduh gila. Nice banget. Gila guys ya, depan Clara. Gila. Gua main depan Clara mau besar agak grogi kayaknya ya. Gila, gua bingung juga sama musuhnya ya guys ya. Ya ampun, ngamuk dia. Ngamuk dia. Ayo lo, nah coba lawan lo. Si Agus kalah sama Gatot lo. Gue pancing aja lo mau ya. Oke, bisa menang. Ayo lo, nah coba lawan lo. Si Agus kalah sama Gatot lo. Tigo menang guys ya. Aduh, gila. Grogi guys ya. Mwah. Thank you ya Kak Clara ya, gila. Plus 7 ya, oke. Lumayan plus 6 guys ya, banyak banget loh. Gila. Gila guys ya. Oke lah guys, makasih loh guys yang nonton. Nanti kita reaction-reaksi yang Kak Clara ya.